Ya. Pak, untuk hari ini kegiatan sore ini apa, Pak? Kegiatan sore ini kita dalam rangka investigasi. Ya, ada persoalan sengketa lahan yang cukup besar, ya. Nilainya kurang lebih 40 miliar, ya. Nilai kita di 40 miliar ini di sekitar Surabaya. Ya, ada masalah gitu, ya. Oke, Pak. Jadi gimana, Pak, perkembangan setelah ketemu klien? Jadi tadi kita bukan ketemu klien, tapi kita ketemu lawan daripada klien kita. Jadi para kuasanya, timnya kira-kira kurang lebih 15 orang, ya. Jadi kita ketemu, ini masih babak baru, masih permulaan, jadi belum masuk pada pokok permasalahan. Masih harus dilakukan hubungan, masih harus diciptakan hubungan dulu, baru bisa, ya kan? Ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi bahwa saya masih membutuhkan korelasi antara problem mereka dengan kita. Meskipun menurut mereka adalah kita masuk dalam bagian itu, ya? Jadi mereka masih harus melakukan apa ini, koordinasi bersama pihak-pihak kepada instansi pemerintah ataupun apa. Karena di dalam gambar yang mereka masukkan, itu objek daripada klien kita punya aset itu masuk dalam gambar. Tetapi dalam pokok perkara yang mereka sampaikan, ya belum masuk. Nah, karena itu ya kita harus ada kejelasan dulu. Saya rasa gitu, ya. Jadi kita masih harus melangkah, masih harus memberi kesempatan pada mereka untuk melakukan apa ini, beberapa langkah. Jadi sebagai pembela daripada sebagai pelindung daripada klien, ya tentu kita tidak bisa berkompromi dengan pihak-pihak yang belum tentu memiliki memiliki hubungan. Jadi harus ada benar-benar korelasi, ya. Saya rasa gitu.